guys, hari ni kerja kita hanya untuk convertkan Swiss controller untuk aircon ni. Controller aircon dan Swiss ada kat sini sebab Myvi punya lain. So aircon dekat dashboard Felisa punya lain. Okay, so benda ni dah hidup, dah berjaya untuk dihidupkan. Dan blower pun dah hidup. Ini dah hidup. Okay, kita terus je pasang je dashboard ni. Tak ada apa-apa isu lagi. Okay, okay, kita try. Tengok nombor 1. Yes, hidup. Nombor 2, nombor 3. Ini nombor paling kuat, nombor 3. Okay, kita pergi ke nombor 2. Okay, baik, mantap. Baik, okay. Step nombor 8, kita ambil dashboard dan kita pasang terus lah. Kita ngam terus dan kita terus custom dengan kita terus fabricate kita punya bracket-bracket semua. Jom kita pergi pasang dashboard kat sini. Mai. Special edition guys. Garang siak. Ui, garang siak. Are you listening? Damn. Okay guys, step nombor 8 pun setelah pun diselesaikan. Okay, contohnya bracket yang aku cakap tu. Okay, ini kita punya dashboard. Fix dan kukuh dan kuat. Yeah. Bracket dia. Okay, bukan bracket lah. Akhirnya pemegang antara dashboard ni ke body eh. Okay, dia ada satu screw eh. Dia ada screw. Satu, dua, di tepi sana. Tiga, 4 5 6 7. Okay, tengok eh, yang di atas ni, di atas top of the dashboard, atas ni ada satu situ, dan situ ada lagi satu, dua, kiri dan kanan. Di bawah, naik turun ke bawah, di sini, di sini ada satu. Okay, lepas tu di kanan juga ada tu. Ni ada satu. Lepas tu kita bawa ke tengah. Sini ada satu macam aku ambil dan kancil punya besi ni, penghalang dashboard besi ni aku ambil dan aku custom sikit. Ada dua skru sini, pemegang dan bracket dia terus ke blower aircon. Blower aircon tu ada lubang untuk skru sebenarnya kat situ. Maknanya dia pegang kat sini, dia pegang kat bawah, dia pegang bawah, dia pegang atas. So fix, kuat, kuat. Okay, itu step nombor 8. Okay, sekarang ni kita kasih finishing, the final of step untuk finishingkan dashboard ni. Jom. We'll be right back.
Guys, hari ni punya vlog, aku punya planning, aku rasa aku nak basuh aku punya seat dengan carpet kat dalam ni. Senang, sebelum kita pasang tu kita basuhlah dulu kan, biarlah cantik kita pasang. So hari ni punya kerja, aku ingat aku nak basuh carpet, mungkin seat ke. Seat aku tu warna kelabu kan, so kita, sebelum kita pasang tu kita basuhlah dulu. Okay, alright. Okay, ni seat dia. Ni seat aku tu. Seat ni adalah seat Gino eh. Seat Gino. Aku pasang dekat kancil. Warna kelabu. Warna kelabu. Dia tak adalah macam kotor sangat sebenarnya. Tak tahu lah dalam kamera ni nampak ke tidak kan. Tapi pasal dia dah ada tempok-tempok sikit macam ni. Kan, tempok-tempok sini sikit-sikit. Kena nak basuh lah. Halang-halang aku basuh lah eh. Sebelum kita pasang dekat dalam, basuh dulu. Tapi belah driver ni aku tak basuh. Kan, pasal dia nak kering tu, makan masa tu, makan hari juga nak kering dia ni. Aku rasa belah driver ni aku tinggal dulu. Aku cuma basuh belah, belah belakang, belah penumpang aku basuh dulu. Okay, dengan carpet. Ha, ni dia carpet. Carpet ni tengah basuh ni sebenarnya. Aku lupa nak buat vlog tadi. Tengah semangat, semangat, semangat nak buat kerja ni. Okay, nanti tengok macam mana aku, cara aku basuh. Sebab aku sekarang ni aku pakai, bukan pakai sabun eh. Sekarang ni aku pakai chemical. Chemical untuk buang kekotoran. Sama juga dengan seat, nanti aku cuba pakai chemical lah. Tengok chemical tu ada berkesan atau tidak untuk fabric. Tengok macam ni nampak ni. Ini susah nak hilang ni. Degrease. Could be soaked to the skin in the moss room. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, this river runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes sound funny, my tongue's tied up, honey. And I don't need to speak a single word. Kepada yang ramai bertanya macam mana mood seat belakang Gino, ni tapak dia belakang, ni bentuk belakang tapak dia. Okay, ni dan ni, ni dan ni, rasa kancilnya. Sebab seat ni bukannya aku buat eh, aku beli memang dah custom. Aku beli memang dah custom masuk kancil. So mungkin lah ni tapak kancil ke sebenarnya, ke memang original-original tak pasti. Macam ni. Yang ni belah bawah dan belah atas dia. Ni belah atas dia. Nampak dia masukkan ni. Ya, seat ni dia punya, ni boleh buka ni. Dan ini seat depan eh. Seat depan belah penumpang. Custom sini. Berlubang dan belakang ada berikut. Ini pakai Gino punya unit. Okay, membantu tak? Membantu tak? Kalau membantu, korang share, korang like video ni. Okay, kunci, mari. Okay.
Okay guys, sampai sini saja perkongsian saya pada kali ini, pada tutorial untuk dashboard kali ini. Kalau video ini bermanfaat kepada korang, korang share lah kepada orang-orang lain supaya orang lain pun dapat macam mana cara untuk pasang dashboard ni, okay? Kepada yang belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe dan tekan butang like dan share video ni guys. Okay guys, sampai sini saja. Kita jumpa the next content, the next sharing dengan korang. Okay, see you in the next video. Bye-bye.